Assalamualaikum, petang nih kita bakarkan pula kelapa bakar. Ini kelapa muda, tapi kita kopek kulitnya, lalu kita bakar. Kita bakarkan dia. Lepas dia udah terbakar, mendidih airnya di dalam, kita minum. Bagus untuk tubuh kita, untuk badan kita tahu ini kelapa muda. Bila kita kencing macam tahan-tahan, dia sakit, boleh kita minum. Panas-panas kita minum. Segar asli, kelapa muda ya. Tuh, kita bakarkan dia. Kita bakar dia sekejap, sekejap dek. Oke, kita bakar dia. Tapi arang kita bakar ya. Ini. Mama bakar. Sedap. Kita bakar. Kita bakarkan dia. Tuh, buah kelapa. Ini kulitnya. Nah, kita, ini kulitnya. Deh, lepas itu kita bakar deh. Jangan situ, nanti kena bakar kau. Anak-anakku ini kepo betul lah, ya Allah. Pergi masuk, pergi masuk. Dekat sini kita bakar di belakang rumah ya. Buang sampahnya nak, buang sampahnya. Anak aku tengok buang sampahnya. Lepas tu buang ke tong sampah belakang ya. Anak aku bantuin buang sampah. Anakku yang rajin, sudah besar anak bujang. Sampahnya kita ini di belakang rumah, sangat sempit ya. Pergi masuk, pergi masuk. Sangat sempit. Tumpah. Ambil sapu nak. Tak payah. Ini buka pagarnya. Biar buang sampah terus sekali. Kelapanya kita tunggu proses kelapa. Kalau udah masak kita makan dia, oke? Tuh, apinya biar macam itu slow. Nanti dia lama-lama juga akan mendidih pakai arang ya. Tuh, kelapa muda yang dibakar. Kita tengok nanti ya, kita minum dia ya. Oke. Anak aku yang mau buang sampah. Mau buang sampah dia. Buang sampahnya itu yang kasar-kasar, mama sapukan. Panas ya dekat luar. Minum air kelapa ini best. Kan aku. Oh, pekarangan rumah. Cepat nak, cepat. Ini buang yang ini. Dah. Pakai selipar kau, ini buang sampah. Dari sini, jalan dari sini. Oke, kita tunggu kemasakan kelapa nanti ya. Ini kulitnya tuh bersepah dekat sini. Kita bakar kelapa dengan panasnya cuaca matahari. Angkat, buang sampah dekat nanti nak diikat. Anak bujangku buang sampah diikat. Panas-panas, cepat sikit kan panas. Tuh. Oke. Good boy anak mama. Good boy. Proses kelapa. Nanti kita minumkan dia kalau udah masak. Oke. Kita tengok dulu dia macam-macam. Ini dia kelapa bakarnya. Panas. Mana nak? Balas.
sampai gosong, tapi dalamnya sedap, segar kelapa bakar. Panas tau, aduh. Pagar tuh tutup deh. Pagar. Tuh dia kelapa bakar. Kelapa bakar nih bagus untuk kita macam kencing batu karang, memperlancarkan kencing, memperlancarkan aliran darah kita macam itu. Enak untuk badan kita. Bakarnya senang je, dikopek dia punya kulit, kita kopek-kopek, lepas tu kita bakar pakai arang sampai gosong. Dan dia pun alami, tak ada pakai gula, langsung pakai air kelapanya tuh, macam itu. Sebenarnya nak minum panas olah, baru siap dibakar, panasnya entah apa. Dia panasnya tahan lama tuh, pasal dia tak di apa itu namanya, tak dibuka habis tengoknya. Saya buka sikit je, jadi dia panasnya mendak macam itu. Buka aja lubang kecil, masukkan straw, kita minum. Sedap airnya. Kalau kelapanya manis, airnya pasti sedap. Tapi kalau air kelapanya tak manis, mungkin tawar lah, tak ada rasa. Tapi ini kelapanya manis, jadi dia enak, manis-manis gitu, manis hangat-hangat. Okelah dulu, kita pun tak boleh cepat habiskan ini air kelapanya, sangat panas. Dan kita minum pun harus pelan-pelan. Kalau dia diminum cepat-cepat, nanti lidah terbakar, mulut pun hau-hau. Panas dia. Hey, jatuh pula telepon. Dan disampai di sini dulu. Okelah dulu. Ngacau. Terima kasih semua. Semoga kita sehat selalu, murah rezeki, dan bahagia selalu. Okay, bye-bye.